Hisham, saya rasa tidak perlukan pengenalan lebih. Terima kasih Hisham kerana memberitahu bahawa tetamu kita selepas ini adalah usahawan. Ya. Cumanya topiknya kali ini, kalau tadi berkenaan dengan sukan, kali ini kita nak bercerita berkenaan dengan azam untuk kurus badan. Okey, sesuatu untuk wanita di luar sana yang sedang menonton, jadi pastikan terus setia. Saya nak perkenalkan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Nur Diana Zulkifli ataupun lebih dikenali sebagai Kak D. Apa khabar Kak D? Sihat? Sihat. Selamat pagi. Dah sarapan? Eh? Alhamdulillah. Semalam sambutan Amat Tahun Baru kat mana? Kita pergi Putrajaya. Oh, like emotion. Emotion seronok sangat. Buat anak jalan semua. Ya. Yeah. Okey, jom kita nak cerita berkenaan dengan azam untuk kuruskan badan. Ya. Kak D difahamkan sebelum ini berat badannya mencecah hingga 100 lebih. Ya, 170. Dan sekarang ini 170. Sekarang berat badannya? Sekarang 90. Alhamdulillah, 90. 90? Yes. Banyak sangat perbezaan itu. Jadi kita nak minta Kak D untuk kongsikan apa tip-tip yang diamalkan oleh Kak D sendiri. Saya nak share for everyone. Selamat Tahun Baru everyone. Kak D sebenarnya macam terharu sangatlah. TV1 tiba-tiba panggil Kak D kan. Sebab agaknya dia tengok kat FB Kak D. Yang dulu daripada Januari 170 kilogram. Now December dah masuk 1 Januari 2019 lah kan. Sikit di 90 kilogram. Jadi macam banyak sangat dia punya gap. Apa nama ni, dia pun tengok, boleh tengok gambar tu. Gap dia punya berat badan tu jauh sangat. Jauh. Januari 2018 170 kilo, Disember 2018 90 kilo. Bayangkan betapa seksanya masa berat 170 kilo tu, nak bernafas pun susah. Ya. Okey. Ini adalah satu yang saya rasa sangat luar biasa. Apa rutin harian Kak D sampai boleh menurunkan berat badan yang mendadak dalam masa setahun? Saya rasa setahun untuk turun banyak tu pun betul. Impossible lah orang betul. Kata. Kak D di usia 34 tahun ni, kira macam Kak D macam fikir, apa, takkanlah kita nak makin tua, makin berusia, kita semakin apa nama berat badan kan. Kak D bangun kadang-kadang, bangun tengah malam kan, tersak nafas, kejut asma, nak buat macam mana. So one day tu Kak D fikir, why not kita jumpa pakar yang boleh nasihatkan kita ni macam mana. So Kak D jumpa pakar nutrisi, dia bagi diet kat Kak D. So yang dia kata dengan Kak D, orang dekat dunia ni kalau nak gemuk tu 195% sebab makan. So dia cakap dengan Kak D, you jaga makan, jaga kalori, jaga pengambilan makanan, exercise semua kena buat. So Kak D masa tu dia bagi Kak D satu jadual pemakanan. Dia kata Kak D kena ambil satu hari kena ambil kilo kalori 800 ke 900 kilo kalori. Sedangkan orang biasa ambil 2500 kan, tapi Kak D disuruh ambil lebih kurang 900 kalori. 900 tu maksudnya banyak mana? Sikit je. Kalau macam sarapan tu sebiji telur. Tapi telur memang je. Orang kata tapi keep makan lah, keep makan. Dia bagi susu macam susu untuk diabetik tu. Apa tas dekat dia tak ingat, tapi dia berasaskan soya, berasaskan protein. So Kak dia ambil tu selama sebulan Kak dia ambil yang tu. Lepas tu dia tambah lagi Kak dia ikut nutrisi tu punya betul-betul diet dia. So dalam masa 170 dalam masa 4 ke 5 bulan tu Kak dia ikut pemakanan je dulu. Berat badan masa tu, berat badan tak larat nak buat workout. So masa tu Kak dia dah turun dah turun 140 135 masa tu baru Kak dia buat workout. And at the same time sebenarnya Kak D pakai kasut kesihatan juga untuk nak tampung Kak D punya berat badan ni. So Kak D pakai kasut kesihatan yang make sure yang ada orthotic system macam gini kan. Yang ada orthotic system macam gini. So ya, ini untuk stabilkan tulang belakang Kak D. Jadi ini boleh menyebabkan Kak D boleh bergerak lagi waktu berat 170 kilo tu. So Kak D jalan-jalan dan 130 tu Kak D baru start pergi buat cardio. Lari atas treadmill. So Kak D target sekali buat tu lebih kurang 200 kalori Kak D burn. So daripada 130 tu reduce lagi Kak D sentiasa workout. Kak D workout pagi, Kak D workout malam. Jadi total consumption kalori yang Kak D total kalori yang Kak D burn sehari tu lebih kurang 2000. Kak D pakai yang jam mechanical So macam kita boleh kira lah berapa kan. So target Kak D macam tu. So alhamdulillah, tak sangka lah sampai Disember tu berat Kak D dah sampai lebih kurang 90. Dia turun naik lah. Tapi Kak D inci loss. Dulu Kak D 7XL.
Ah, tengok daripada bulan Januari sampai bulan Disember. Dulu Kak Di 7XL, baju Kak Di 7XL, 8XL. Now Kak Di boleh pakai XL on sometimes L. Ya Allah, dahsyatnya. Saya dengar Kak Di cerita ni duk naik bulu roma macam mana ni. Ah, disiplin kena. Ya Allah, saya Kak Di terseksa jugalah masa mula-mula. Tapi bila dah biasa makan kapasiti kecil, perut tu pun dia macam menerima, adapt, dah boleh adapt. Pemakanan paling penting sebenarnya. Ya. Okey, okey. Itu okey. Itu satulah, makan, exercise, bersukan dan sebagainya. Selepas tu nak istiqomah je tu. Perlulah berterusan. Kalau kita berhenti, dia akan naik balik berat badan tu. Jadi macam mana Kak Di lakukan? So, kata, kata nak semua makan tu, tak nak cerita lah. Lagi-lagi duduk kat Malaysia kan. Duduk kedai makan Malaysia 24 jam. Oh my God. Semuanya nak makan. Gi Kelantan nak pergi makan. Gi Penang nak makan. Lagi-lagi nasi biryani kan. Oh my God. Itu yang terbaling tu. Tapi apa yang Kak Di buat, Kak Di ambil satu sudu sikit-sikit-sikit. Orang kata janji, janji rasa. Ha. Tapi perut pun dah tak boleh terima sebab kita dah biasa latih perut tu selama 4-5 bulan untuk ambil makanan yang sikit. Jadi benda tu dia dah lama-lama dia tak boleh, dia tak boleh nak adapt pemakanan yang banyak. Tapi kerap makan tak apa. So far Kak Di turun naik, tapi dia 91, 92. Dia turun macam itu je. Tapi inci tu dia tetap turun. Tapi sebenarnya Kak Di besar lagi. Tapi dalam proses lah, setahun tu tak cukup sebenarnya untuk nak turunkan berat badan dari 170. Orang kata Kak Di dah buang satu manusia. Tapi pergerakan yang sangat banyak tu perlu. Pergerakan sebab Kak Di dulu sekadar ada arthritis. So Kak Di pakai kasut kesihatan tu yang sangat betul-betul membantu Kak Di. Selain daripada pemakanan, Kak Di exercise tu, so nak workout tu pun dalam 130 still berat kan. Kalau shoe pun 130 mesti tak larat juga kan. Tapi dengan bantuan kasut kesihatan yang ada orthotic system ni, kasut MedShoe ni, Kak Di pakai memang alhamdulillah lah, memang proven lah. Bukan sekadar kita orang kata kita buat je kasut ni, tapi kita pakai sendiri memang proven. Alhamdulillah. So misi Kak Di lepas ni macam mana? Sebab saya tengok itu macam satu kejayaan yang sangat luar biasa. Ke Kak Di nak kurus lagi? Kak Di sebab dia orang doktor cakap berat ideal Kak Di adalah 60. Sekarang berapa? Sekarang 90. So another 30 kilo tu go. Tapi nak turun 30 kilo tu bukan senang sebab Kak Di macam yang ni adalah lemak yang sangat lama. Kak Di dah bela 34 tahun, 35 tahun. Takkanlah sehari je. Kena buat, kena kerja keras lah. So like macam yang sekarang ni atas, dia turun kat muka dulu, lepas tu turun kat badan sini. Lepas tu yang paling susah bahagian bawah. Pinggang ke bawah. Pinggang bawah sangat susah. Jadi macam Kak Di kena konsisten buat exercise yang berkaitan dengan kaki lah. Kena konsisten pergi gym setiap hari tu wajib lah. Ya. Okey. Bagaimana respon keluarga, rakan-rakan sekeliling dengan misi Kak Di ni? Itulah. Alhamdulillah macam yang Kak Di jumpa. Sometimes Kak Di busy tak sempat jumpa orang kan. Lepas 6 bulan, Di, kau ke? Ada one time tu kita orang pergi kenduri kahwin. My cousin cakap, cakap dekat my husband, tapi kau buat siapa ni? Bini nombor 2. Tapi serius lah. Sebab kalau tengok gambar tadi pun memang beza. Dari segi muka, dari segi fizikal semua memang beza. So dia dah jadi cek orang lain. Jadi macam orang kira bagi moral support lah. Alhamdulillah dulu dia cakap, Di, terseksanya kita orang tengok kau nak jalan pun tak boleh. So like alhamdulillah dia orang sangat syukur bila tengok Kak Di dah kurus, dah tambah sihat, dan pekerja Kak Di pun risaulah sebab Kak Di bila dah tambah sihat, dia semakin otaknya tu semakin laju. Jadi macam bos ni nak kena bersedia macam tu. Saya tertanya-tanya juga, Kak Di tak ada ambil mana-mana penggunaan ubat-ubatan tempatan yang dijual? So far Kak Di ambil Sprilina dengan minyak ikan. Itu orang kata untuk tambah tenaga lah. So dia untuk yang kalori, orang kata untuk tambah tenaga kita lah. Sebab kita makan sikit, so kita perlukan tenaga sebab kita bekerja, kita bergerak ke sana sini. Jadi benda itu sebagai suplemen je lah. Bagaimana sebenarnya perubahan azam untuk kurus Kak Di ini boleh membantu dalam meningkatkan confident Kak Di sendiri dalam kehidupan seharian? Confident. Of course, bila kita dah daripada dulu 170, Kak Di confident lah. Tapi 170 pun dah confident. Tapi sekarang ni lebih confident lah. Macam like, kalau kita ke mana-mana, orang akan, Kak Di sentiasa berasa diri Kak Di, walaupun Kak Di masih besar lagi, tapi Kak Di sentiasa rasa diri Kak Di cantik. Itu yang macam like, kita nak achieve lagi yang berat 60, yang berat ideal tu. Jadi macam
confident level tu sentiasa di situ lah. Alhamdulillah lah. Anggaran untuk capai sehingga 60 kilogram tu tempoh masanya berapa lama? Tadi bagi masa relax-relax sikit lah, tahun 2019, Disember 2019 insyaAllah. Setahun ataupun, lah. Ataupun yelah mana tahu kawan-kawan semua nak tengok nanti raya ni boleh pakai kebaya nyonya. Abang tu jadi cheshu ke? Misi dia nak pakai kebaya nyonya. Okey, nanti raya insyaAllah kita jemput Kak Di lagi sekali. Okey, tengok kan nanti kan. Okey, Kak Di. Okay. Ucapan sikit untuk penonton yang ingin memulakan azam mereka seperti Kak Di. Okey, Kak Di nak nasihatkan. Kak Di tak layak pun nak nasihatkan. Okay, Kak Di nak share dengan semua orang. Jadi kalau siapa-siapa yang macam berat badan macam Kak Di, it's nothing impossible untuk jadi kurus. First of all, you'll kena... kena terimalah nasihat yang pakar pemakanan ke dan semua doktor-doktor ni, kena ikut cakap mereka. Sebab kita nak kurus untuk baikkan kesihatan kita, bukan sekadar cantik. Tapi kita perlu untuk kesihatan diri kita sebab badan nak pakai lama. So first kena terima apa saja yang dinasihatkan. Kedua, kena konsisten dan disiplin. And ketiga, paling penting sekali, positivity. Kalau kita tak ada positivity, kita tak akan achieve target kita. Itu yang Kak Di selalu adapt dalam diri Kak Di. Alam apa saja yang Kak Di, bukan saja nak kurus, tapi dalam apa saja yang Kak Di buat, positivity. Bersangka baik dengan diri sendiri. Kalau kita tak sangka baik dengan diri kita, siapa nak sangka baik dengan diri kita? Belum tentu orang lain. So, kita kena yakin dengan diri kita sendiri. Okay, baik. Terima kasih Kak Di. Satu tip dikongsikan sepanjang dengan tahun baru ini. Saya harap perbincangan kami dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk anda yang mana tahun 2019 yang anda azam untuk kuruskan badan. InsyaAllah. Semoga 2019 anda bertambah lebih ceria, lebih positif dan lebih kaya dan berjaya. Wow. Okey. Baik, jom. Kami nak bawa anda semua ke Map Malaysia seketika untuk meninjau ramalan cuaca hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan ucapan tahun baru.